Sobat Bola, kembali lagi di prediksi Pau bersama aku Hajarani dan teman kecil kita si Pau. Dan kali ini Pau akan memprediksikan Liga Spanyol yang mempertemukan Real Madrid melawan Barcelona. Dan jika Pau meraba sebelah kanan selama 3 detik, berarti pemenangnya yaitu Real Madrid. Tapi jika Pau meraba sebelah kiri selama 3 detik, berarti pemenangnya yaitu Barcelona. Dan jika Pau meraba tengah nih selama 3 detik, berarti kedudukan akan berakhir imbang. Dan jika Pau tidak memiliki ketiga roda tersebut selama 30 detik, kita akan ulang penaruhan Pau-nya. Ya, Pau sudah ada di dalam kotak ini, dan manakah yang Pau akan pilih, roda kanan, tengah, atau kiri? Pau masih berada di tengah-tengah ini. Wow, Pau ada di belakang roda sebelah kanan, tapi Pau belum masukin sobat bola. Kenapa Pau malah diam di belakang ya sobat bola? Ternyata Pau masih diam di sebelah roda kanan. Masih ngumpet di belakang roda sebelah kanan ya sobat bola. Kenapa Pau tidak masuk ke rodanya ya? Wow, oh, hanya diam. Dan ya ampun. Iya, ayo. Sobat bola, ternyata Pau tidak memasuki roda ketiga tersebut, hanya di belakang roda sebelah kanan. Sobat bola, karena sudah 30 detik Pau tidak memasuki roda ketiganya, kita akan ulang penaruhan Pau-nya. Dan sekarang kita akan ulang penaruhan Pau-nya ke dalam kotak tersebut. Yes, sudah di dalam kotak. Dan kira-kira manakah yang Pau akan pilih? Wow, 1, 2, 3. Pau sudah memilih kotak sebelah kanan. Apakah Real Madrid akan memenangkan pertandingan ini? Kira-kira menurut sobat bola gimana ya? Kalau ada pendapat lainnya boleh komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.